Hola Netter, kembali lagi di channel Netty Post TV, TV-nya para netizen yang terkenal dan terpercaya. Akhir-akhir ini kembali viral video Fuji yang menangis saat sedang drifting mobil. Dalam video tersebut, Fuji diduga teringat mendiang Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah. Tangis Fuji tersebut langsung bikin Mayang kena sentil netizen. Sudah bukan rahasia lagi jika Fuji sangat dekat dengan kakak iparnya tersebut. Saking dekatnya, keduanya sampai dikira kakak adik kandung. Berbeda halnya dengan Mayang yang justru terlihat seperti orang lain untuk Vanessa Angel. Terlebih Mayang malah menjelek-jelekkan Vanessa Angel usai meninggal dunia. Kini netizen banding-bandingkan habis-habisan Fuji dan Mayang. Bagaimana kisah lengkap Fuji saat drifting mobil hingga menangis? Dan bagaimana netizen menanggapi hal tersebut? Saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang guys. So, saksikan terus kelanjutannya hanya di Netty Post TV, TV-nya per netizen yang teraktual dan terpercaya. Beberapa waktu lalu, Fuji drifting mobil untuk mengisi sebuah acara televisi. Namun belum juga selesai, Fuji mendadak melambaikan tangan tanda tak sanggup. Ia lantas memutuskan keluar dari mobil sambil menangis. Wajah Fuji pun terlihat sangat sedih dan terpukul. Banyak yang menduga Fuji teringat Vanessa Angel, Bibi Adriansyah, dan Gala Sky saat kecelakaan. Bagaimana diketahui, mereka kecelakaan usai mobil yang mereka naiki dilajukan kencang oleh Tubagus Jody. Yang kuat ya Fuji, tulis akun @lambegosip yang dikutip dari keterangan video. Momen tersebut lantas bikin netizen ikut nyesek, pasal mereka tahu sesayang apa Fuji terhadap kedua kakaknya itu. Mungkin dia teringat galap pas lagi dalam mobil itu waktu kecelakaan, tulis seorang netizen. Dia mungkin masih trauma jadi langsung stop, timpal seorang netizen. Nyesek Fuji masih keinget almarhum dan almarhumah, timpal netizen lain. Kuat ya Fuji cantik, tulis netizen lain. Di sisi lain, Mayang adik kandung Vanessa Angel pun ikut kena sentil karena video Fuji itu. Pasalnya kini Mayang malah sibuk bikin huru-hara seolah tak lagi ingat dengan Vanessa Angel. Fuji nangis-nangis kangen almarhum dan almarhumah. Mayang sibuk cari gara-gara, tulis seorang netizen. Kasian Fuji, ku yang mana peduli? Udah lupa kali ya? Keren Fuji, sekarang dia yang ambil alih, dia yang biayain gala. Mayang bisa apa? Cuma bisa cari sensasi, tulis para netizen. Waduh, waduh, pedes juga omongan netizen. Gimana menurut kalian? Apakah Mayang masih kuat mental? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi guys. So, terima kasih.